Mega kamu bisa, Onie ajari setar bin. Setar andalan Red Spark, Onie Hisen memberikan kisi-kisi bagaimana cara memberikan umpan yang baik untuk para penyerang. Setar bin perlu belajar. Diketahui setar Jakarta Bin tengah menjadi sorotan setelah memberikan penampilan kurang bagus. Di beberapa laga Pro Liga, dia kerap melakukan umpan ngawur yang membuat pemain dengan posisi penyerang kesulitan untuk melakukan spot. Hal itu terbukti dengan Megawati yang jarang mencetak poin melalui spot keras. Bahkan spot pemain berjuluk Megatron itu bisa dihitung dengan jari. Saking jarangnya, dia mendapatkan umpan yang pas. Setor sendiri memiliki peran penting dalam sebuah tim. Bisa dibilang posisi itu menjadi penentu kemenangan bagi timnya. Penampilan kurang bagus dari Setor Bin bisa saja membuat timnya kalah. Namun mereka masih diberkati keberuntungan sehingga Jakarta Bin bisa terus melaju ke grand final. Akan tetapi hal itu tidak akan terjadi jika mereka bermain di Korea Selatan atau di negara yang memiliki kompetisi voli yang begitu kompetitif. Pasalnya dengan kualitas seperti itu mereka tidak akan dipakai oleh tim-tim besar. Salah satu pemain Red Spark yaitu Onie Hisen bahkan sempat mengalami tekanan mental karena memiliki tugas yang begitu berat. Akan tetapi berkat kerja kerasnya akhirnya Hisen mendapatkan pengakuan dari para pelatih dan pemain Red Spark. Hisen sendiri sempat membeberkan tips menjadi setter yang disukai pelatih maupun para penyerang. Kuncinya, dia harus melihat sekitar terlebih dahulu sebelum memberikan umpan. Hal itu sangat penting karena dengan mengetahui posisi rekan setimnya, seorang setter bisa akan tertuju hanya pada satu pemain saja. Menjadi pemain dengan posisi setter sangat sulit. Saya pernah mengalami tekanan mental karena posisi yang saya tempati menjadi penentu kemenangan tim. Walaupun begitu, saya tetap bekerja keras. Saya mulai belajar melihat posisi rekan-rekan saya dengan waktu singkat. Alhasil saya bisa membuat keputusan yang tepat. Ujar Hyeson. Pernyataan Hyeson itu harus didengar oleh setter Jakarta Bin. Pasalnya, sebagai seorang setter dia hanya bertumpu pada satu pemain saja. Hal tersebut dapat dilihat pada pertandingan Jakarta Bin di dua laga terakhir yang amburadul. Pada pertandingan itu setter hanya berfokus pada Charchases. Padahal Charchases bermain dengan ragu-ragu dan sering ditebak lawan. Sementara Megawati dan Bajema masih menjadi PR berat untuk setter Bin. Untuk itu setter Bin harus belajar dari Hyeson. Agar bisa memberikan umpan bagus pada setiap pemain di Jakarta Bin. Resmi kontrak Semangat di Red Sparks telah rilis. Kabar baik datang dari sahabat Megawati Hangestri sekaligus penerjemahnya di Korea Selatan, Sobagat. Dia resmi dikabarkan mendapatkan kontrak baru dari Red Spark untuk menjadi penerjemah Megawati kembali. Dan tanggal kerjanya pun sudah rilis. Sebelumnya beredar kabar bahwa Somanat akan pergi dari Red Spark. Kabar itu pun langsung mendapatkan tanggapan negatif dari para penggemar Red Spark. Mereka tidak rela jika Somanat harus pergi dari sisi Megawati. Apalagi Somanat memiliki peran penting di tim. Walaupun dia tidak bermain voli namun Sol memiliki peran khusus yaitu membuat para pemain asing termasuk Mega memahami taktik dari Ko Hyejin. Kini kabar baik datang untuk para penggemar Red Spark yang ada di Korea Selatan maupun Indonesia. Kabar baik yang dimaksudkan yaitu Sol Mangat yang ternyata sudah memperbarui kontrak dengan Red sejak satu bulan yang lalu. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Sol melalui video yang ia unggah YouTube. Sol Mangat akan kembali bekerja pada bulan Agustus mendatang. Tepatnya, pada tanggal 14. Sebelum itu, dia akan mengikuti tes bahasa Jepang atau pada akhir Juli ini dan menghadiri kuliah tentang dunia Asia Tenggara. Melalui program Asan School dari Korea University. Sol Mangat juga merencanakan kunjungan ke Vietnam, Thailand dan Indonesia selama 2 minggu sebagai bagian dari program tersebut.
Dengan kembalinya Sal ke dalam skuad Red Spark, para penggemar Indonesia tidak perlu khawatir lagi dengan Megawati Hangestri yang akan kembali berkarir di Korea Selatan. Pasalnya, masyarakat Indonesia cukup mempercayakan Mega pada penerjemah tersebut. Mega dan Salman Hart sendiri sudah memiliki hubungan yang begitu dekat. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama saat Liga Voli Korea Selatan tengah libur. Kedekatan Mega dan Seoul juga dapat dilihat dari video-video yang diunggah Seoul Mangat di akun YouTube-nya. Mereka pun tampak seperti seorang saudara ketimbang hanyanya sebagai penerjemah. Sekaligus sahabat Megawati Hanestri Pertiwi. Megawati peringkat ke-6, legiun asing Lavani masuk list. Final Four Proliga 2024 putaran kedua yang digelar di Gor Jatitiri, Semarang selama 11-14 Juli 2024 akhirnya selesai. Sebanyak 12 pertandingan penentu tersaji di Final Four Proliga 2024 putaran kedua. Hasil dari Final Four di Semarang tersebut mempengaruhi klasemen top skor sementara Proliga 2024. Paling menjadi sorotan tentu pemain Jakarta Bin, Megawati Hangestri Pertiwi yang mampu bersaing dengan legiun asing di jajaran top scorer Proliga 2024. Tercatat Megawati mampu mencetak poin terbanyak Jakarta Bin dengan torehan 29 poin, diikuti Kenia Charcaces 25 poin dan Karabajema 19 poin. Kendati demikian, torehan Megawati tersebut tidak mampu menolong Jakarta Bin saat melawan Jakarta Popsivo Polwan di laga pamungkas Final Four Proliga 2024. Pada laga yang tidak menentukan lagi karena Bin dan Jakarta Electric PLN sudah dipastikan lolos ke Grand Final Proliga 2024 sejak set pertama, kedua tim bermain alot dan saling serang. Megawati kini sudah mengumpulkan 106 poin dan berada di urutan ke-6 dalam klasemen keseluruhan putri. Dia masih menjadi pebola voli putri Indonesia terbaik dalam daftar top skor, diikuti Arslan Wari Purnama Jakarta Popsivo Polwan dengan 71 poin.